Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfarimek. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk masuk atau login ke akun HSB teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian sudah daftar atau sudah membuat akun HSB terus kalian tuh bingung bagaimana caranya untuk masuk ke akun tersebut, nah kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi HSB nya teman-teman ya. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari HSB, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah kalian klik aja profil di sini di bagian pojok sini. Nah setelah itu kalau kalian belum login nanti tampilannya itu seperti ini ya. Nah kalau kalian pengen login langsung aja klik di sini login atau pendaftaran. Nah kalau kalian yang belum mempunyai akun kalian bisa langsung aja klik di sini pendaftaran. Tapi kalau kalian sudah mempunyai akun kalian bisa pilih aja kalian dulunya itu daftarnya itu menggunakan nomor HP atau email teman-teman ya. Nah kalau dulu sih saya pakainya itu nomor HP, jadi di sini saya klik nomor HP. Nah kemudian tinggal kalian masukin aja email atau nomor HP kalian teman-teman ya. Nah di sini saya mau masukin dulu nomor HP-nya dan juga kata sandinya. Nah setelah kalian memasukkan nomor HP atau email dan juga kata sandinya, tinggal kalian klik aja di sini login teman-teman ya. Nah kita sudah masuk ke akun dari HSB kita. Nah jadi begitulah caranya. Caranya itu cukup simpel, bisa kalian ikutin aja step by step-nya. Kalau kalian masih bingung kan boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. See you on next video.